welcome back to my channel. Hari ini aku mau nyobain Shake in the Tub. Jadi ada promo mulai tanggal 7 sampai 9 Juli. Itu promonya buy one get one ya guys. Jadi cuma bayar 32.000 dapat 2 Shake in the Tub yang ukuran medium. Oke, untuk micinnya ini alias bumbunya, aku nyobain yang truffle sama yang cheese. Oke, aku mau nyobain dulu yang truffle. Wow, lumayan loh guys. Ini sampai melimpa banget, luap-luap. Jadi ini benar-benar brandnya dari Singapura loh ya guys. Jadi ini benar-benar beda sama Potato Corner. Potato Corner kalau nggak salah dari Filipina. Jadi benar-benar berbeda guys produknya. Tapi untuk secara garis besar dia jualnya varian menunya tuh kurang lebih sama ya. Kayak kentang, nugget dan juga ayam. Aku jadi keinget makan Otabi guys. Otabi Black Truffle. Mirip banget. Oke, next aku nyobain yang cheese. Cheese-nya bukan cheese yang manis guys. Cheese asin. Lumayan juga. Tapi dia cepat kering ya kentangnya ini. Lebih enak kota to corner sih. Tapi lembut juga. Untuk cheese-nya nggak seberapa berasa, tapi masih oke lah. Kalau cheese-nya kurang ya, padahal aku suka banget cheese dan berharap ini enak banget cheese-nya. Tapi ternyata kurang guys. Micinnya mungkin kurang nendang. Oke guys, kalian bisa langsung nyobain. Mulai dari bumbu signature-nya sampai yang favoritnya juga. Dan juga ada bumbu season-nya juga guys. Oke guys, untuk ratingnya nih, untuk truffle-nya aku kasih rating 8 dan untuk cheese-nya aku kasih rating 7,5. Tapi untuk kentangnya sendiri aku kasih rating 8. Jangan lupa langsung samperin Shake in the Tub, khusus Surabaya kalian bisa langsung ke Pakuan Mall ya. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan juga follow TikTok, IG, dan Facebook aku, and then PGMe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, yowis, bye-bye.